Assalamualaikum pemirsa, kembali lagi di channel saya Rumbeng Auto, channel seputar otomotif. Video kali ini mengenai tips dan trik bagaimana cara mengecek mobil Nissan Grand Livina. Tentunya cara ini berlaku bagi mobil Nissan Grand Livina tipe apa saja dan tahun berapa saja. Semoga cara ini dapat membantu dan berguna bagi kalian yang masih awam tentang mobil. Baik kalian mau membeli mobil Nissan Grand Livina ataupun kalian mengecek mobil kalian itu sendiri. Bagi kalian yang sudah expert, mungkin cara ini hanya sebagai tambahan saja. Yang pertama-tama kita nyalakan kita nyalakan kontaknya dulu. Kita pastikan di posisi on. Itu sudah di posisi on ya. Yang penting nggak usah nyala ya mesinnya. Mesinnya nggak usah nyala. Terus kembali ke sini nih, di pintu itu ada ini jentik sendiri ini kita pencet nih, kita pencet 10 kali pokoknya di pintu inilah pendel ini kita pencet 10 kali. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah itu lampu kan nyala tuh, nah, kelihatan tuh di situ ya bayangannya ya, lampu emergensinya nyala. Terus kita matikan, terus masih nyala itu lampunya ya, terus kita nyalakan kembali. Nah nggak usah dinyalakan mesinnya ya, pastikan ini aja on, pastikan on aja kontaknya, pastikan on aja mesinnya, nggak usah dinyalakan, nanti mobil ini akan ngetes partnya elektrikalnya satu persatu gitu. Wipernya goyang-goyang, nanti seperti ini, lampu senja dua nyala semua. Terus nanti di sini lampu standarnya itu jauhnya ketip-tip, lampu jauhnya ini lampu standarnya, jauhnya itu ada yang ketip-tip tuh. Nah itu, setiap elektrikalnya itu dicek lah ini. Terus habis itu nih nama radiatornya juga, fan kipasnya nyala. Nah seperti itu. Untuk kalian yang tidak mau ketinggalan mengenai tips dan trik, mungkin kalian bisa subscribe channel saya dan kalian bisa tonton juga di playlist saya mengenai tips dan trik yang nantinya videonya akan saya bikin sedikit demi sedikit. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.